Okey, aktiviti yang setakat ini kita sertai adalah yang pertama, persembahan silat besar-besaran di Senggarang Batu Pahat Johor, iaitu pada tahun 2017. Yang kedua, silat dan performance di Hotel Katirina Batu Pahat Johor dan juga pada tahun 2017. Yang ketiga, pemilihan sekret remaja Johor iaitu pada tahun 2017. Dan yang keempat, penyertaan pasukan wasit juri kebangsaan Malaysia pada tahun 2018. Okey, yang kelima, Jury of Johor Silat Championship pada tahun 2018 dan seterusnya kejuaraan silat terbuka Kulai pada tahun 2019 dan akhir sekali Art Performance of Wedding Celebration di Kayangan Event Hall di Masai pada tahun 2020. Pada masa kini, galeri. Semoga anda sihat selalu.